Alright guys, welcome back to our channel guys ya, JDB Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legends Adventure guys ya. Oke, kita sekarang berada di server test guys ya. Oke, kita lihat dulu guys ya. Selain Akashic Ruin yang baru chapter 3, kita lihat dulu apa yang baru di update nih guys ya. Oke. Di sini regular pack. Ah, ini ada tawaran yang ini guys ya, yang bintang-bintang ini guys ya. Nah, ini bintang-bintang ini wishing star guys. Nah, ini artinya ada event baru guys. Mantap. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, eventnya guys. Nah, itu eventnya ini guys ya. Star for Eve guys ya. Oke. Reveal today quest. Oke, ini apaan nih guys ya? Oke. Nah, itu sudah upload guys ya. Kita punya video yang tadi ya sebelumnya guys ya. Oke. Nah, di sini guys ya. Wishing star will soon arrive. The might of the void rises from the ocean of Edor. It feel like it wants to tell something to our adventurers. Okay? Itu petualangan yeah. Kita. Ini terus di selama event guys ya, kita disuruh mendengarkan void guys ya, dan menyelesaikan quest-quest yang untuk mendapatkan token of void guys ya dari Wishing Stars guys ya. Kemudian semua starnya dalam study jar. Oke, kemudian ini sisa ya guys, sisa token of void-nya tuh guys ya, itu bisa ya, di remove nih kayak dilepaskan atau dihilangkan guys ya kalau requestnya di refresh guys ya. Oke, ini saya kurang ngerti maksudnya gimana. Oke, dan rewardnya ini selalu di refresh berdasarkan daily basis guys ya. Jadi kita harus sering-sering claim guys ya. Oke, terus nomor 3 ini jika ada ini guys, ada purpose mine of the void yang untuk kumulasi mendapatkan 5 star ya guys ya. Itu 5 star dan yang lebih bakal langsung kita dapatkan. Yang sudah langsung dihitung selama progresnya questnya guys ya. Dan 4 hero yang jadi 5 apa 4 star hero yang jadi 5 star juga bakal dihitung ya guys ya. Tetapi untuk upgrading 5 star berikutnya tidak. Ini maksudnya gimana? Saya kurang tahu. Oke, kita langsung aja deh guys ya. Oke, kita start aja. Oke. Oh, gini guys. Oh, kita klaim kayak gitu. Oh, ini klaim. Oh, diklaim-klaim semua guys. Oh, hadiah yang kayak gini. Oke, oh dapat langsung 60. Oke. Make wish, kita bisa make wish. Terus ini kita remaining-nya 11 hari. Ini 11 hari, tapi ini kita harus selesaikan langsung kita klaim guys ya. Selesaikan langsung klaim, jangan enggak diklaim guys ya. Kalau kelupaan itu bakal hilang guys ya. Oke, terus ini kalau sudah dapat, terus ini make wishes nih. Kita bisa make wish. Okay. The wishing star. Oke, kita berarti kita tadi dapat 60 guys ya. Ini, tapi yang ini maksudnya 200 yang ini guys ya tadi yang kayak diagram apa dia kayak batu nih guys ya, kayak batu nih tambah. Harus kita kalau kita dapat satu lagi 60, yang kayak dua-dua itu. Oh, sebentar kok dia mah 60 dapat 60 guys. Jadi kita sehari itu bisa kumpulin 100 600 800 ya guys ya. Oke, 800 terus jadi kita dapat 180 koin ya guys ya. Terus kita make wishes. Make wishes ini kita coba cek ya. Oke. Oke. Kita dikasih hero-hero pilihan seperti ini guys ya. Alice. Oke. Okay. Bagus. Ada charge. Ada Zac sama Core juga guys ya. Oh, Zac sama itu Lunox bisa. Zac sama Lunox ini kenapa? Dapatin dulu guys. Dapatin dulu yang lain baru bisa pilih Lunox sama Zac guys ya. Tapi bisa itu namanya Karimet. Karimet. Kenapa Karimet tidak di lock juga guys ya? Kan sama-sama order ya. Apakah Karimet ini enggak lebih oke okay guys ya? Oke, kita coba pack Karimet terus ini. Ini pilihan-pilihan berikutnya guys ya. Kalau kalian mau pilih yang mana ya guys ya? Kita kayak oke, yang ini sebenarnya yang paling bagus ini guys ya, Valor nih guys ya. Tapi ini harus ada level 15. Harus buka dulu. Coba kita coba cek guys ya. Ini memang saya belum buka. Oh, itu Oracle sekarang. Oke. Nah, ini kita buka 15 guys. 15. Ini di test server saya belum buka sama sekali guys ya. Oke. Sudah 15 ya. Apakah tadi terbuka ya? Oke, wishing star. Nah, sini. Oh, terbuka guys. Yes. Kita bisa pilih ini guys. Yes. Nah, lumayan nih, guys. Oke. Short mau kan? Ini
Oh, ini kayak tadi campaign dulu guys ya. Campaignnya belum terbuka guys. Oke oke, kita langsung aja lanjut pilihan berikutnya guys ya. Oh, kurang lebih sama guys ya. Cuma antara ini ada 4 kali guys ya. Oh, double kayak sama. Double sama berarti short. Mungkin short core mungkin. Ya core. Atau enggak core, core paling bentuk. Oh, enggak bisa lagi. Short sama enggak meteor, meteor. Ah, kayak gini guys ya. Ini kita confirm dulu. Maksudnya terus sudah confirm. It said that seeking star will bring you a good fortune. Maksudnya apa? Oh, kita pakai tadi bintang-bintang itu buat gacha guys ya. Oh. Ini wishes-nya, ini tadi wishes-nya. Terus ini wishes made. Oh, kita bisa ulang lagi kayaknya. Oh, jadi kayak kita pengen apa? Jadi so, kayak ada chance-nya kan. Sebentar-bentar kok. Oh, ini ada 500 diamond guys ya. Oke. Okay. Diamond. Terus kalau ini kalau kita oke, kita punya 60 guys ya. Kita coba gacha dulu guys ya. Ini gacha guys. Oh, dicari. Dicari. Kayak di M kan, Bang? Oke. Okay. Hebat nih, ini kayak Guardians of the Galaxy. Oke, okay, oke, okay. Kita cari lagi apa? Oh, begitu guys ya. Tadi kayak Guardians of the Galaxy. Oke. Okay. Oke, okay. Kita sudah gacha 2 kali guys ya dan tidak dapat hadiahnya guys. Ini hadiahnya saya kurang tahu ya kapan dapatnya ya guys ya. Apakah ini nunggu hoki-hokian guys ya, karena ini di sini guys ya enggak sama yang kita punya guys ya daftarnya guys ya. Jadi kita di sini kalau kita dapatin 10, nah kita dapat 500 diamond, 40 ya dapat ini fragment tiket sama miracle, terus kita dapat hero lagi guys ya. Wow. Dan ini dapatnya mungkin dari sini guys, dari gacha-gacha nanti guys ya. Oh, paham. Jadi ya ini masuk hoki-hokian aja guys, tapi selain hoki kita juga bisa dapat hadiah pastinya guys. Mantap. Ya. Oke, dan untuk mendapatkan star ini guys ya, kita tadi bisa dapat yang tadi guys ya, yang ini ya. Yang tadi yang quest-questnya. Dan sama tadi mana guys tadi? Sorry guys. Sama satunya yang daily ini. Oh, yang ini yang daily ya. Bundle guys ya. Oh, ini sudah muncul lagi guys ya daily bundle-nya guys ya. Oke. Nah, backpacknya sama one clip packnya itu nggak ada. Oke, nggak ada. Cuma di daily bundle ya adanya, guys ya. Oke. Nah, kemudian guys ya, selain itu ada ini guys. Di hero ini kita bisa ada filter, guys ya. Nah, ada filter. Kita mau hero-hero yang gear ringan aja, ada gear-gear medium aja, ataupun gear-gear yang heavy, guys ya. Nah, ini ada filter, guys ya. Apa? Ayo coba. Ya, belum ada ujung sini. Belum ada ujung. Nah, masih ada kosong, nggak punya. Oke, dan kemudian kita langsung ajar guys ya, lanjut ke Akashic Queen chapter 3 guys ya. Oke. Gitu. Northern Veil Martyr's Shrine. Oke, apa mau main? Ini lagi-lagi guys ya, ini hadiahnya cuma ada resource sama satu mythic gear guys ya. Oke, mythic gear yang dark guys ya, lumayan guys ya. Waduh. Oke, ini resource aja. Oke, let's go guys. Kita main. Oke, kita skip aja kan? Ya, skip aja kok. Oke. Oke, skip aja. Ini kayak yang di Akashic Queen yang awal-awal main nih ya. Oke, sistemnya kurang lebih masih sama guys ya, pakai tumbal-tumbal gitu. Oke, tuh guys ya. Oke, kita ke atas kalkan yang mana? Oke, sebentar. Kita ini harus kalkan dua-duanya. Bentar lu, jangan pikir-pikir lu, yang smart lu. Ayo kita ajar yang itu kok. Kita hajar kanan. Oke. Yang kiri. Kiri salah. Oke, kita langsung aja skip. Kita skip aja, kita taruh OP. Kita taruh OP, ambil sembarang aja. Oke, ambil yang kiri ya. Cepatnya nanti kalau kita kayak low health kan. Oke, kita ajar yang ini dulu kok, yang depan pintu kuning dulu. Ini ya. Oke. Oke, langsung aja skip. Oke. Sembarang aja kok. Kita ambil energi dulu. Atas kita ya. Ambil yang atas aja kok, karena aja di depan pintu guys ya. Iya. Itu berarti kita harus hajar dia karena emang dia depan, kita hajar depan pintu guys. Kalau kita tidak di depan pintu itu kita bisa hindari guys ya, kita bisa hindari. Oke, kita ambil kuning, habis itu kita ke sini pintu ya? Ya pintu situ kok, ambil dulu karena dia ada pintu, ada kunci kunci biru. Nah, kita butuh kunci birunya guys ya. Oke, ambil petinya kok. Peti kita kalahkan guys. Kalahkan bosnya tuh, kalahkan monsternya. Oke, ini strong. Oke, ini kunci kita perlu ambil nih kok. Oke. Okay. Kita ambil aja. Oke, okay, ambil kok. Terus kita ke kanan nih ya. Ya, kita hajar yang kuning itu kok. Very good. Oke, okay, kita butuh kunci kuning sekarang guys ya. Oke. Oke, terus aja. Oke. Kita ambil yang kuning kok.
terus purchase. Ambil purchase-nya. Terus nah, kita ke bawah. Ya, kita buka pintu kuning sama pintu birunya tuh. Oke, kita ambil petinya kok. Terus ambil kunci merahnya, guys ya. Sekarang kita ke sini kan? Ya, kita buka tuh tumbal. Oke, dia minta. Oke. Okay. Dark Marshall. Marshall ini disuncin. Oke. Okay. Kasih. Okay. Ya, pakai aja. Oke. Okay. Jangan dulu, ambil energi. Ya. Terus kita ke naga tuh kok. Oke, okay, kita kayak pindah tempat nih kok. Nah, pindah tempat. Oh, aku tahu tuh. Oke, okay, kita ambil petinya, guys ya. Terus okay, kita tumbalin lagi kok. Oke, okay, jangan minta light apa tuh? Tech elemental. Oke. Okay. Tech. Tech. Ah, terus light yang ini. Ya, cuma tuh. Terus valir. Elementalnya kasih valir aja deh. Nah, oke. Okay. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Okay. Kita hajar lagi. Oke. Okay. Okay, skip aja. Okay, ceritanya ya, kalian baca sendiri guys ya, nanti ceritanya guys ya. Oke. Okay. Kalau main. Oke, okay, dan valirnya di sini hilang kok. Ternyata valir kita pakai tuh. Oh. Oke. Karena sudah ada valir. Bye. Kita pakai ini aja kok. Kita ganti ini aja. Pakai clean. Jangan. Kita butuh shield ya, nah. Shield. Ya. Oke. Oke, kita lagi kok. Kita di papa yang skill kanan terlalu jauh untuk papa. Oke. Sembarang aja. Terus kita ambil energinya, guys ya. Di sini ada 6 energi, guys, lumayan. Terus ambil satu kok. Kasih. Ajar di salah satu, man terserah lah. Oke. Oke. Oke, ambil sembarang. Oke, kita tolong. Oke, terus kita mana nih? Activate kah? Kita sini, guys. Ya. Ambil petinya ya. Kevernya nanti. Oke. Entar Pak kok. Kevernya perlu kah? Ambil aja, kita butuh healing kah gimana kah? Oke. Okay. Terus kita kembali lagi, guys ya. Karena enggak bisa apa-apa di sini, guys ya. Ping. Kita kembali, kita hajar nih kunci kok. Oke. Okay. Okay. Terus kita ke sana ya. Kita butuh kunci kuning untuk buka pintu di sebelah kiri kita, itu guys ya. Ya, ya kiri ya. Aku tadi bilang kanan. Oke. Okay. Ini. Oke, okay, nah itu kok. Ini, nah. Oke, okay, kita sudah punya sisa energi 5 di sini guys ya. Oke, okay, kita ajar lagi itu kok. Papa yang hebat pasal-pasal karena papa itu kayak sudah zaman lama. Oke, okay, ambil aja. Oke, okay, ambil energinya okay, sama peti-petinya guys ya, lumayan. Banyak guys nih. Oke. Okay. Ini lumayan guys ya, resource-resource-nya guys ya, very good nih guys. Oke, sekarang kita di sini kah? Bentar. Oke, di sini masih ada energi kok ya. Jadi kita di sini butuh 4 ada 3 ada. Oke, cukup kok, cukup. Kita hajar nih kok. Let's go. Kita cukup guys ya. Oke, langsung aja eksekusi. Oke, very good. Ambil aja. Terus ambil sembarang. Oke, kita tumbalin lagi. Dak. Marshall. Dark Marshall. Oke, okay, very good guys ya. Oke, okay, kita ambil lagi chestnya. Kalahkan itu kah? Kita kalahkan lagi monster satu lagi. Kita terlalu OP pak. Ya, oke, okay, sembarang aja. Terus kita ambil aja sembarang. Oke, okay, kita ambil itu lagi. Terus ambil petinya. Very good. Sekarang kita langsung kita heal dulu. Ya, kita heal dulu. Benar. Oke, okay, langsung aja kita buka pintu merah guys ya, dan kita hajar health check di sini bosnya guys ya. Oke, okay, kita skip aja kok. Langsung aja eksekusi headsetnya guys ya. Di sini kita masih terlalu OP guys ya. Jadi Paul bilang eksekusi. Oke. Okay. Oke, okay, kita skip dah. Kita sudah menang guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita ambil hadiah utamanya guys ya. Tuh apa guys ya? Oh ya, gear dark Cape guys ya. Ringan dark armor guys Cape ya. Cape of Miracle. Ini untuk yang light kan. Mm-hmm. Ya. Light armor. Oke. Okay. Dan di sini kita sudah kehabisan energi dan sudah tidak ada peti sisa guys ya. Yes. Oke. Jadi kita selesaikan. Oke, dan sini kita sudah selesai guys ya. Oke guys ya, videonya sampai di situ aja. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya. Jangan lupa di-share, tentu saya subscribe dan komen guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye. Like it.